Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hasna Service. Kali ini saya akan bikin tutorial bagaimana cara memperbaiki kipas angin orbital fan mati total ya. Untuk melangkah lebih jauh lagi, tak lupa saya ingatkan supaya teman-teman tekan tombol lonceng dan hitamkan subscribe-nya. Oke, gak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita praktekkan bagaimana cara servis kipas angin. Oke, teman-teman, kita bongkar bodinya satu persatu ya. Baknya kita simpan biar enggak kasing salah. Langkah berikutnya kita buka covernya. Cover yang bagian depan.
kita buka bagian rotator swingnya. Sudah terlepas teman-teman, ini rotator swingnya ya. Kita cek spool kipas anginnya. Oke, kita cek dengan multi tester ya. Kapasitor kita pasang dulu. Kabel warna coklat sama warna kuning yang dapat kapasitor. Untuk kabel powernya itu warna merah sama hitam. Oke, kita cek multinya dulu, konek-konek multi menunjukkan angka, berarti multinya normal ya. Merah sama merah diikat. Hitam sama hitam. Multi enggak, di angka multi tester enggak menunjukkan angka ya. Ini berarti spoolannya bisa kebakar atau mungkin putus. Kalau misalkan ada sekringnya, mungkin bisa sekringnya yang putus. Nanti kita cek aja lagi. Oke, kita bongkar aja dinamonya pulang. Tadi sudah dicek sama multi, sekolahnya agak ngonek.
need to figure it out. Now don't rush, it's a little crush. Lah, bongkar. Ini kabelnya sudah pada gosong. Oke, teman-teman. Kita ganti spulanya ya. Ini spulan yang baru dari tembaga ya. Ini tadi sudah kebakar nih. Kosong. Kita ganti yang baru sebulan. Untungnya ini cocok sama framenya dan asnya juga bisa masuk. Langsung kita pasang as ke 10. Udah masuk. Nanti kita coba pakai strom. Kita pasang bautnya dulu. Oke, teman-teman, langsung kita coba pakai strom. Ini yang kabel hitam dapat kapasitor. Spool ini ada 3 speednya. Tapi kita nanti pakai speed yang tertinggi aja. Soalnya ini orbital fan, jadi
speednya itu kontrol dari ada kontrolnya sendiri. Tapi nanti kita bilang langsung mana aja pakai satu speed. Untuk yang kabel gray, orange sama merah itu kabel speed. Yang biru ini untuk netralnya. Kabel biru dapat netral atau plus. Ini speed. Oke, mungkin yang dapat speed ketiga ini. Kita tes Oke, muter ya permisa. Ini kelihatan. Oke, pemirsa, atau teman-teman, tadi sudah menyaksikan bagaimana cara pengecekan dan penggantian spool dinamo kipas angin orbital fan. Terima kasih atas kunjungannya, dan tak lupa lagi supaya teman-teman tekan tombol lonceng dan subscribe dan komen-komennya. Oke, terima kasih dari saya. Ditunggu video-video lainnya. Mungkin video tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam service dari Hasna Service. Yeah.